Hey guys, hari ini saya mau ke dapur Ayi. Jadi berdasarkan informasi dari kurir FYP, katanya tenan yang paling banyak orderannya minggu ini tuh dapur Ayi, makanya kita ke sini. Assalamualaikum. Halo. Nah, jadi kayak begini dapur Ayi ternyata. Enggak apa-apa ini kita record begini, enggak apa-apa ya. Informasinya kurir FYP, katanya kurirnya cuma kurir FYP. Berapa biasanya kurir FYP? 10.000. Tidak, jumlah orderannya kurir FYP berapa biasanya? Kadang sampai lebih 10 sih. Lebih 10, satu hari? Iya. Jadi dua-duanya terpakai di sini? Dua-duanya terpakai. Di sini buka Ki dari jam berapa sampai jam berapa? Dari bukanya itu jam 7, tapi 7 pagi. Jam 9. Berarti buka jam 9 sampai? Close 9 malam. Jam 9 malam. Untuk harganya sendiri berapa? 65.000. 65.000. Satu ayam. Iya. Utuh. Satu ekor ayam utuh. Mantap. Dari mana saja biasa orderan? Ada luar kota ada? Luar kota ada. Ada ini juga yang selalu ambil banyak dari jual kembali ke sana. Oh, ada resellernya begitu. Ada reseller. Mantap. Bisa juga orang makan di sini? Bisa, cuma di sini kan kalau siang panas. Panas. Ya, jadi dapur Ayi ini tuh di Jalan Durian, Kabupaten Bone. Ada berapa varian rasa? Ada 5 varian. Sambelnya yang beda-beda. Apa saja itu? Black pepper, black pepper, ada sambal tumis, cabe hijau, sambal saus Korea, saus keju. Ada saus keju juga. Iya, ada saus keju. Ayam gemoknya ada 2 jenis juga. 2 jenis. Goreng sama bakar. Oh, ada bakar juga. Ada bakar. Jadi nanti akan seperti ini. Kalau misalnya ada tenan ataupun rumah makan yang orderannya paling banyak di kurir FYP, nanti kita kunjungi. Jadi seperti ini, kita dikasih 5 sambal. Saya permisi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan makin banyak lagi orderannya, ya. Sukses ya. Orang Bone, coba ini.